Masya Allah, ternyata di sini banyak sekali jenis sandwichnya. Ya, Masya Allah, kira-kira 3. Ada sekitar 14 macam. Ini adalah hari kedua Ana berpuasa di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan perhiasan Ana hari ini laku banyak. Ya, Ana harus lebih berhasil dari kemarin. Ya, dipilih. Assalamualaikum. Wah, kebetulan ada Pak Satpam. Ana coba tawarin . Barang-barang bagus nih, Pak. Benar. Ini harganya murah, cuma 2 juta saja. Boleh nih, Pak. Bagus barangnya. Oh, bagus ini barang bagus. Enggak ada yang enggak bagus kalau Ana bawa. Kalau hari ini saya lewat, saya enggak mungkin lewat lagi sini. Harganya berapa? Harganya ini 2 juta saja. Mahal banget. Jadi berapa? Tawar. Anak kasih yang lebih murah. Gimana? Ini ada duit cuma 500. 500 ribu? Anak kasih harga. Nah, sini. Ini pulusnya, biar anak pegang dulu. Anak kasih yang paling bagus. Pilih. Alhamdulillah, ya Rob. Dagangan anak ada yang laku. Wah, mungkin anak jadi tambah semangat ini. Ayo, Wan. Beli perhiasan anak ini, Wan. Dijamin bagus-bagus ini, Wan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Ana lagi jualan nih, lagi jualan barang-barang bagus ini. Dari Eropa, dari Timur Tengah, dari Tenggara, banyak. Ente mau beli, ini bagus ini buat istri ente nih, bagus. Nih. Coba-coba, ente pegang nih. Ini coba-coba ente pasang dulu di tangan, biar bagus. Masya Allah, susah banget. Ente jangan ragu, ini barang-barang ada, barang-barang asli semua. Ini. Ada barang asli semua, nggak percaya. Enggak. Tunggu dulu, bang. Sebentar, Sahib. Aduh, Sahib. Sebentar, satu saja ente beli. Aduh, kan tadi udah saya bilang saya nggak mau, Mas. Ini lama-lama bikin gemes juga nih. Loh, Om, sabar, Om. Ini bulan puasa, jangan main nonjok orang. Wah, ternyata Ana ngebujuk tuh orang sampai masuk restoran segala. Duh, restoran ini kok jadi bikin Ana pengen buka Ana puasa di sini ya? Menunya apa ini? Aromanya enak ini. Boleh Ana lihat belakang? Boleh. Ini kita mau buat apa ini? Sandwich beef burger. Sandwich? Yeah. Ya Allah, sandwich bakar. Makanan lazis ini juga kegemaran Ana. Masya Allah, ternyata di sini banyak sekali jenis sandwichnya. Masya Allah, saya kira 3. Ada sekitar 14 macam. Di antaranya ada sandwich isi tuna, kornet, daging ayam, dan sapi. Masya Allah, semuanya bikin Ana ngiler. Tunggu dulu, ternyata harga sesuai ukuran. Kalau yang small alias ukurannya kecil, harganya berkisar 12 sampai 18 ribu rupiah. Sedangkan untuk yang medium atau ukuran sedang, harganya sekitar 20 hingga 35 ribu rupiah. Gimana? Jadi beli tidak? Lihat dulu lah, nanti kamu pasti tertarik. Aduh, macam mana pula awak bayarnya ini? Kenapa pula Medan pula aku? Wah, ini saatnya potong memotong ya. Nah, potong memotong menjadi satu. Iya. Oh, dipotong gitu ya. Biar gampang makannya ya. Subhanallah. Manuhara, terima kasih ya. Manuhara 2, Manuhara 1 ada di tempat lain. Terima kasih, syukran. Assalamualaikum. Hei, terima kasih. Syukran. Nah, ini dia sandwich yang Ana pesan. Ana buka puasa dulu ya. Subhanallah ini. Ronde soya. Oke. Alhamdulillah. Ini udah beduk kan? Maaf, Muntra. Di Manuhara itu pandai dia masaknya. Di kampung Ana yang kayak gini gak ada nih, Ana. Nah, kulit-kulit ada yang pink, ada yang hijau, biru. Wah, setelah berbuka Ana jadi segar lagi nih, Masya Allah. Tapi misi harus tetap jalan ini. Iya, Ana mau coba tawarin lagi deh. Siapa tahu mereka sekarang mau beli. Namanya juga usaha. Yo, mari. Terima kasih. Ana mau berburu lagi. Dagangan belum habis. Semoga Ana beruntung hari ini.